ulas sikit lah. Yang sebenarnya saya pun tak nak berharap ada yang kecam secara langsung ataupun contohlah saya buat video dekat jalan ke ataupun dekat pasar ke bukan ke, saya tak berharap ada orang yang kecam lah. Tapi masalahnya di dalam video itulah. Tapi kalau di dalam video kita buat apapun memang ada yang suka, ada yang tak suka. Contoh, nanti kita tolong naikkan yang ini bos. Jadi saya pun tak nak berharap apapun lah yang kecam-kecam itu. Masalahnya kalau kita buat video mesti adalah yang suka atau yang tak suka. Macam bola bos, sukan bola ni sebenarnya okey, tapi entahlah kalau tim Indonesia yang kalah ke ataupun tim Malaysia yang kalah ke, mestilah nanti ada komen elok. Mula-mula orang akan komen elok, tapi lama-lama nanti akan jadi gaduh. Hey, rokok tak boleh lepas. Rokok jadi macam exhaust tu bos. Kalau mesin exhaust tak bunyi, maknanya tak boleh jalan. Sama dengan orang ini, kalau tak ada rokok tak boleh jalan ni bos. Besar macam kaca ni bos. Tahu apa dah jadi dengan enjin tu. Baiklah semua, sambil kita buat kopi dulu untuk para tukang dan juga pekerja lain. Assalamualaikum bos semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera, salam kasih sayang, bangku misim kangkung, anda yang mana pasal dalam kampung. Ya bos, saya pun tak rasa seperti dia nak buat kopi ni bos. Dia nak rasanya ini memang tak ada rasa tu. Tak ada rasanya, tak ada rasa. Okey lah, hidup sihat kurangkan gula. Sekejap dia bertutup dan gini. Selamat pagi, selamat sejahtera, salam kasih sayang. Hari ni bos, kita akhirnya buat rumah. Dan dah beberapa hari bos. Nanti kita buat video yang dekat sana bila dah kopi. Bila kopi dah siap. Pisang goreng. Pisang goreng pula, ubi goreng. Ini rumah jiran. Ini rumah jiran yang depan rumah yang nak kita buat tu. Itu baru begitu. Sekejap nanti pun kita nak pergi sana selepas kopi dengan teh dah siap. Bos, kopi dah siap. Sekejap kita nak cari. Dia tutup. Kita tutup ni. Lagi kita nak hantar dekat sana. Okay. Jangan lupa rokok kita masukkan untuk diorang. Padu berasap bos. Ya, macam mana nak bawa ini? Boleh pun. Ambil kita bawa kamera dua teko ataupun dua ceret ini. Tinggalkan tempat ini ataupun saya nak urus kayu, ubi goreng, kopi dengan satu lagi belum bos, satu lagi air putih bos. Ini rokok sisanya semalam juga. Ada tiga orang yang datang. Okey, baik. Pagi busy sikit. Nanti bila dah semua dah jalan, sekejap lagi kita nak urus kayu dekat kebun. Barulah boleh relax sikit.
saya tak tahu ini engine kenapa ini. Jualan ubi goreng laku bos hari ini bos. Dikasih kek ya. Ini kopi, jadi teh, air putih. Kita stand. Hai, hai. Congono, eh. Congono loh. Engine udah oke. Dan dana siap bos. Tinggal satu baris dengan yang depan ini. Settle. Selepas itu apa nama, lori kecil akan kita pakai untuk ambil pasir dan kita akan timbus yang ini bos. Engine dah okey bos, dah repair bos. Rupa-rupanya dia punya tadi bos. Engine yang masalah tu sebab pagi-pagi tak boleh start. Kita buka tapi kita pasang balik dia punya filter bos, terbalik. Rokok jadi macam exhaust tu bos. Kalau mesin exhaust tak bunyi, maknanya tak boleh jalan. Sama dengan orang ini, kalau tak ada rokok tak boleh jalan ni bos. Besar macam pajak ni bos. Yang sebenarnya saya pun tak nak berharap ada yang kecam secara langsung ataupun contohlah saya buat video dekat jalan ke ataupun dekat pasar ke bukan ke, saya tak berharap ada orang yang kecam lah. Tapi masalahnya di dalam video itulah. Tapi kalau di dalam video kecam apapun memang ada yang suka, ada yang tak suka. Nanti kita tolong naikkan yang ini bos. Jadi saya pun tak nak berharap apapun lah yang kejam-kejam itu. Masalahnya kalau kita buat video, mesti adalah yang suka atau yang tak suka. Macam bola bos, sukan bola ni sebenarnya okey. Tapi entahlah, kalau tim Indonesia yang kalah ke ataupun tim Malaysia yang kalah ke, mestilah nanti ada komen elok. Mula-mula orang akan komen elok, tapi lama-lama nanti akan jadi gaduh. Semua mesin kita dipermudah dan juga diberkati. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.